Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama kami dari tim blogger Lebah Madu Indonesia. Pada hari ini ya, saya mau mengadakan edukasi buat pembuktian bahwasanya di luar sana banyak orang yang bertanya, apakah madu murni itu tembus tisu atau tidaknya? Kita buktikan di atas nanti ya, langsung di dekat sarangnya. Oke, saksikan terus ya. Ini guys sarangnya ya. Kita coba lihat. Ini pohonnya sangat kecil. Ya. Ini lumayan ketinggiannya. Ya. Sama dengan bambu. Wih. Mantap guys madunya. Saya mau mengadakan edukasi. Karena kan banyak orang-orang yang bertanya bahwasanya madu murni itu gimana ya. Ada yang mengatakan madu murni itu tembus tisu atau enggaknya. Kita buktikan langsung ya sekarang di sarangnya nih tisunya. Kita buka ya. Kita ambil tisunya. Oke. Nah. Ambil ya. Ya, kita ini satu lembar aja. Kita buktikan, oke? Apakah tembus atau enggaknya? Nih. Kita ambil madunya ya. Nah. Nah. Guys, oke. Okay. Ini madu ya. Tuh, guys. Kita buktikan langsung. Oke. Okay. Tuh, guys. Ternyata tembus ya. Ini faktanya tembus. Berarti yang bilang tidak tembus itu hoax ya. Tuh. Tembus ya. Oke. Okay. Saya buktikan langsung ya dari sarangnya. Kita lanjut eksekusi pemotongan. Alhamdulillah ya. Nih, contoh madunya ya. Mantap. Mantap, kita buang indukannya. Oke guys ya, tadi di atas saya sudah buktiin bahwa madu murni itu dites sama tisu itu tembus ya. Siapa bilang madu murni tidak tembus? Kalau yang gak tembus itu madu apaan? Nih kita cek lagi ya. Langsung nih baru turun. Saya baru turun ya. Nih tes lagi. Coba. Nah. Ini asli ya. Tuh indukannya juga masih hidup. Coba lihat nih sini. Nih masih hidup tuh. Tuh terbang. Pulang, pulang, pulang. Oke. Nah, ternyata ini guys. Tembus, benar-benar tembus ya. Tuh, basah di tangan. Oke, tuh. Siapa bilang madu murni tidak tembus tisu? Oke, mantap.